pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni hak baik pun dia cerita, hak tak betul pun dia cerita, sebab dia nak belajar. Kita ni hak betul je nak cerita, hak baik tu sembunyi. Biarlah, tak payah belajar pun tak apa. Sahabat tidak, mereka memberitahu yang betul. Tak kena pun beritahu, kena pun beritahu. Sebab Nabi seorang muslih, Nabi boleh membetulkan keadaan yang salah. Itulah cara belajarnya. Jadi dia pun beritahu, Nabi kata qataluhu, kamu telah bunuhnya. Qatalahumullah, moga Allah binasakan kamu. Patutlah di mauqi' itulah, di waktu itulah Nabi sabda innama syifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya penyembuh bagi seorang yang tidak tahu tadi ialah bertanya. Kena tanya lah kalau tak tahu. Jangan sebarang-barang duk jawab soalan. Ha, itulah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah mendengar apa-apa, kalau orang tanya bertanya soalan, jangan cuba jawab lah. Kalau tak tahu tak saya jawab. Tahu pun tak payah jawab juga. Takut jawabnya salah. Biar orang-orang tertentu sahaja yang memberi jawapan. Khusus-khususnya lagi masalah-masalah yang bersangkut faut dengan fatwa. Ha, jangan bagi. Walaupun kita tahu, kita jangan bagi. Sebab takut ada kesalahan. Sebab kita tak mahir dalam bab tu. Kita cuma dengar-dengar aja. Untuk kita tu bolehlah amal. Untuk orang lain tu biar dulu. Subuh dia tanya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika tak tahu, tanyalah orang yang mengetahui lebih sikit daripada kamu.